Penguatkuasaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 serta Akta Kawalan Bekalan 1961 akan diperkasa tahun ini bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kos sara hidup. Selain itu, kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani pula bakal menjamin bekalan pas makanan di pasaran sentiasa mencukupi. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDNHEP, Datuk Muiz Abdul Aziz, rakyat digalakkan membeli barangan keluaran tempatan agar kuasa membeli dapat dipertingkat. Ini kerana peningkatan harga lazimnya berlaku pada barangan yang diimport berikutan tukaran mata wang asing. Lebih baik kalau kita akan fokus supaya rakyat akan lebih akan dapat perbelanjaan tersebut, dia punya corak perbelanjaan itu akan lebih rasa lebih tumpukan ke barang keluaran tempatan lah. Supaya harga tidak akan terjejas sangat akibat daripada kejatuhan yang di mention tadi lah, kejatuhan dan sebagainya. Tambah beliau, kebanyakan aduan yang diterima KPDNHEP adalah peningkatan harga barang, barangan tiruan dan peniaga tidak menepati janji.